Juli cuma teman-teman 16. Ini yang 12A nya jam 16.30 setengah 5 pas kita berangkat menuju Denpasar Bali. Naik unit barunya PO Surya Bali. Iya Mas Dedi, kesan-kesannya? Bau baru tuh beda ya. Beda ya? Sama bau. Ini kita ikut SB 12A di balik kemudi Pak Wanto Raya Pantura yang bawa. Satu pis sama Pak Nik. Pak Fajarnya di pis satunya 12 SB 12B. Interiornya USB port charger semua, bagasi cabin yang terbaru. Kursinya apa ini, Dad? Hai. Terima kencana ada perusahaan pas kelas service. Masih pastikan semua. Embed. Iya sih kayaknya. Ada safety belt-nya. Embed tag ya? Iya dong. Surya Bali. Smoking area. Ini pantry-nya ada. Toilet. Kita langsung masuk Tol Singosari Malang. Ini SB 12 A nya di belakang kita. 12 B nya masuk gerbang Tol Singosari. SP12 A nya ya teman-teman. Yang B, SP12 B nya isinya masih onyok. Pak Fajar yang bawa, Pak Denny kakaknya masih onyok. Jamnya nih teman-teman akurat ya, 17.35 bukan sih ini jam Wita. Oh jam Wita. Iya benar, ini 16.35 berarti ya. Bisa sekatan, tapi sekatannya tuh yang udah kaca bawah teman-teman. Jadi apa ya, bisa kelihatan kok jalan tetap. Walaupun tetap terhalang ya, tapi kacanya kaca bening sampai bawah. Mau gosong ya? Enggak ya? Masuk ke M85 nih teman-teman, Tol Surabaya Malang rest area. Berhenti di rest area KM85. Ini unit terbaru Surya Bali, 2 unit. Ini masih dura. Ayo. Sisi. Ayo masuk. Ayo.
ini bersama Gregor Fenomenal Bahwanto. Nah itu mah, itu mah yes you itu. Mas Dwi Akademi Caknan. Ya, di setting lagi ini. Nanti lagi. Berangkat 17.05. Berangkat lagi. Dari rest area KM85. Enggak tahu ini tadi jadinya bagaimana caranya. Nostalgia gitu. Makan di Muritama. Serius? Wih mantap. Kamu terakhir di Muritama kapan? SB04. Gak kok kayak Anda. Kamu terakhir di Muritama kapan? Nah teman-teman, kita ambil arah ke arah Bangil Pasuruan Probolinggo, sedangkan lurus itu ke arah Surabaya Gempol. Jadi perpisahan di sini teman-teman. Tol kecapanannya di sana. Jadi kita naik ke atas ke sana ke arah langsung ujung dari jalan tol ini, yakni gerbang tol Gending ya, kalau salah, atau ya Gending ya, lepas Probolinggo Kota. Ya Gending itu setelah Probolinggo Timur. Jalanan Piro, Pak. Sama Mercy. Jadi sama-sama JB5. Iya, bedanya dia pakai topi. Oh iya. Dan dia sudah tidak sehati. Kata-kata hari ini. Lontong dan lontong. Layar mesin masih juga lontong. Oh ini limitnya gak dilepas sih. Bosok. Dari ASN. Udah gak limit lagi nih. Biasa 100 kan udah bunyi. Iya. Ini udah dicabut. Timur teman-teman ya, ini mengarah ke gerbang tol Gending. Jadi mentok dari tol ini tuh baru sampai Gending. KM841 arah ke timur. Ada WC-nya enggak, kok ada ini kolam renang enggak ada, Pak. Nah, teman-teman, tolnya tuh habis sampai sini, teman-teman. Ini Gending ya. Kita exit gerbang tol Gending. Itu ada pesan juga sih. Ini gue panggil. Buat ini teknik. Cicer ya. Ini ada colokan. Ini ada colokan, Lip. Colokan. Tapi SD.
Oh nggak ada gua. Probolinggo ya. Kita belok kanan ke arah Besuki. Besuki situ Bondo. Hampir dulu minggir teman-teman. Cari angin. Kita berhenti nih si angin di daerah, masih daerah Gending ya, Probolinggo. Mampir si angin sambil ini pada makan gorengan, laparan sama ownernya Pak Nick, Pak Fajar semua. Sama teman-teman dari Surya Bali. Lapar, Lep? Lapar. Jadi wajibnya dicopot itu. Telor balap. Dua lagi, cok. Dua adik. Bebek turbo tuh. Oh, iya. Makan dulu Bali 2. Bebek. Oh iya, Bali 2 makan dulu deh. Bali Radiance. Ini masih ini teman-teman. Rehat-rehat sebentar sambil ini bisnya lagi diisi angin. Modus saya. Kamu bisa aja. Mbak, modus baru ini, Mbak. Iya. Hati-hati modus operandi, Mbak. Bocor. Tuh, bukti nyata, Bro. Lengket. Bukti nyata. Berangkat lagi, teman-teman. Persiapan kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Nih, habis. Berangkat. Okay.
akan dibagi guling nek gerakane tadi sebelum. Oh, yang tadi. Iya. Iya, Mas. Lanjut berarti dari Gending langsung sini. Keraksaan Barat. Keraksaan Barat, Keraksaan Timur, Besuki. Besuki aja penting ya. Besuki ya. Langsung Python ya. Iya. Kan Python dulu harus Besuki. Ya. Eh iya, Ding. Nah, ini Python dulu nih berarti. Kesanannya nanti Bekasi Prabowo main Bekasi Tanah. Iya. Kan itu kan ada pangkalan militer tuh, tegas deh pas yang Banyuwangi kan tuh deh ya. Ada pang Itian Malang Mataram ini lagi jalan ya, biasanya pakai mobil kecil ya, pulang aja eksis ya pak. Pulang kan? Iya iya, mana kita sampai di ini mana deh? Kecamatan Keraksaan ya. Kecamatan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Peringatan. Wow. Aku lagi
kong rasaan. Wah, biru banget, kendul-kendul lah, kaya ini cara bodinya, kaya bodinya nganu. Siapa ya, bingung aku malah bodinya, dari pas baik? Dari persik ini kan, mbak? Wah, lek goyangannya ini nolnya, ya siapa, ber, 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 sulastri, 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 ber, ber. Wah, ya jelas ya mbak, bagus. Oke mbak. Orang mah, aku ini kena air. Nah, pokoknya ini kena kan mbak. Kan suge, rento kan. Ini kan suge. Macem, positif. Positif. Wes ora wayahe, Mbak. Wes waya leren ngono iku wis katok. Ya ora. Anak. Setan mau iki berarti rumah makan setia. Rumah makan setia. Di iki deh, Besuki deh. Masuk Besuki. Masuk Besuki. Spesialis entrance dokter nih kok. Sing tipat pasti dokter perut, atau dokter gigi, atau dokter. Goblok kok. Ya? Goblok. Nah, orang jual kan komputer ya? Ya, goblok aja. Lo terakan mungkin. Pasien turun ini kan jembatan. Coba tuh jembatan nih. Keong. Arifin keong. Langsung kayak keong gila tidur ya. Purna. Bali 2. Masuk rumah makan Puritama. Jam 20.51 perjalanan saya naik armada baru PO Surya Bali JB5 SB02 SB12A. Ini tiba di rumah makan Puritama, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, teman-teman. Sini kita berhenti untuk istirahat. Jadi sengaja aslinya sih rumah makan Surya Bali itu kalau ngeres bukan di sini, teman-teman. Tapi dulu itu flashback. Dulu itu Surya Bali servis makan di Puritama, teman-teman. Nah, sekarang berhubung ada ownernya, jadi kita diajak flashback mengingat kembali waktu Surya Bali zaman dulu istirahat di rumah makan Puritama. Oke, ini dua bis sudah masuk teman-teman di rumah makan Puritama. 12 SP12A, 12B. Ini 12B nih yang belakang saya. Yang A-nya di sana. Ada Wiscom sama Puspasari di bagian depan. Oke, kita langsung masuk ke dalam rumah makan aja. Ini nih kondisi di rumah makan Puritama Situbondo Surya Bali, 2 unit JP5 Biskom ini yang dari Surabaya menuju Denpasar Bali. Ini di parkiran depan ada Puspasari nih. Nih Puspasari dari Surabaya ke Singaraja. Itu ada Galatama pariwisata. Nah ini dia flashback. Dalam rumah makan Puritama Situbondo.
makan menunya banyak ini di Kemawahan. Pertama ada sayur, tadi udah kuah, kuah sop, tahu, telur, ayam, mie pakai semangka. Makan deh, makan. Codindi. Kita makan bareng-bareng. Makan. Manuk pusat kenyang pokoknya. Oh, kenyang. Salam semongko. Ambil semangka dulu, guys. Cuci mulut. Halo, halo. Bareng makan sama owner Pak Nick, Pak Hajar, sama kru-kru juga ikut makan. Halo, Pak. Oke, teman-teman, ini dia untuk 2 unit armada barunya PO Surya Bali yang rilis hari ini Jumat 26 Juli 2024 dengan bodi Jetbus 5 single glass buatan Karoseri Adi Putra Malang dengan ditopang sasis Mercy 1626 Euro 4. Oke, kita review sedikit yuk eksterior dan interiornya, teman-teman. Bis ini memakai livery berwarna putih dengan strip merah abu-abu, ciri khas dari liverynya PO Surya Bali. Ini ada tulisan Nick Suryana Group, ciri khasnya juga dari Surya Bali dari dulu. Premium coach 28 seat. Hashtag bus bebas asap rokok. Ini untuk pintu belakangnya, teman-teman ya. Ada kacanya, di dalam itu ada pantry, jadi satu dengan smoking area dan toilet. Ini Dop Adi Putro, masih baru teman-teman, antar kota, antar provinsi, Surya Bali. Mercedes-Benz 1626L Euro 4. Ini logo Surya Bali. Jetbus 5. Nggak ada selendangnya, teman-teman ya. SB12A Mercedes-Benz. Kita masuk ke dalam bisnya. Ini dia, teman-teman. Bisnya ini memakai sasis, ditopang sasis Mercy 1626 Euro 4. Stirnya udah stir palang 4 kayak Osor, teman-teman ya. Ini jok Surya Bali. Panel-panel tombolnya, teman-teman. TV, dashboardnya Jetbus 5. Masih baru ini grace, teman-teman ya. Persnelingnya, teman-teman, kayak Osor benar-benar. Jok CD-CB-nya masih plastikan. Speaker louver AC yang bagian depan ya. Kaca untuk lihat ke belakang, teman-teman. Ada lampunya juga, lampu LED. Nah, bis ini dilengkapi dengan sekat pembatas antara ruang kru dengan kabin penumpang. Sekatnya model terbaru sekarang yang kacanya dari atas sampai bawah full. Nah, ini kita masuk ke dalam kabin. Nah, ini dia, teman-teman. Untuk total keseluruhan seatnya ada 28 seat dari PO Surya Bali dengan konfigurasi 22, toilet, smoking area, dispenser, pantry, free kopi, free teh, air panas. Lalu ada LCD TV, lengkap pokoknya, teman-teman. Joknya jok tebel, 28 seat, dijamin nyaman. Ini tempat kru, tapi nanti pasti dibuat, dibikin kasur. Nah, ini untuk smoking areanya, teman-teman ya. Terletak di belakang, di pintu belakang, teman-teman. Jadi satu sama toilet, tapi ada dua pintu. Nah, ini ada dispenser. Nah, ini nanti mini pantry. Jadi nanti ada teh, ada kopi, ada pop mie, semua kalau Surya Bali itu lengkap, teman-teman. Terkenal. Kaca geser. Garden. Nah, ini dispensernya. Lalu toilet, teman-teman. Kita buka toiletnya. Wow. Oh, gini tuh. Kalau masih baru masih ditutup, diplastikin, teman-teman. Ada semprotan. Ada bak tempat naruh buat iniin airnya. Tempat untuk tisu. Kaca cermin, lampu, ini juga louver AC ada. WC duduk.
Tapi tetap toiletnya itu untuk buang air kecil ya. Lu ada lubangnya juga. Oke. Okay. Masih baru. Nah, ini untuk lampu interior cabin dari armada baru PO Surya Bali. Warnanya kuning. Bagus dari depan sampai belakang full. Nah, ini bagasi cabinnya teman-teman, kanan kiri. Ada speaker seperti biasa, tapi nggak ada colokannya ya sekarang ya. Adi Putro. Kanan kiri. Ini untuk blower AC. Nah, jadi karena ini joknya jok tebel, jadi kita jalan tuh harus miring, teman-teman. Ya, biar bisa jalan. Karena joknya gede ini. Jok besar. Seat jumbo. Untuk seat yang dipakai di armada barunya PO Surya Bali ini, seat buatan Hairimba Kencana. Masih plastikan seatnya. Terus ini kulitnya MBTech. Lalu ada logo Surya Bali. Dilengkapi dengan armrest, reclining seat, legrest. Ini juga di bagian seatnya ada tulisan first class service, mod apa, tagline dari PO Surya Bali, Hairimba Kencana mereknya. Di bawahnya ada USB sama power plug, teman-teman. Jadi kalau nggak bisa USB, ada power plugnya, stop kontak, oke? Okay? Tapi tetap untuk ngecharge handphone saja. Ini gorden. Ini untuk jarak antar seat depan, jarak kaki kita 28 seat. Auto nyaman, pasti selonjoran, nggak mungkin nggak. Lover AC-nya dari Adi Putro yang terbaru, teman-teman. Desainnya seperti ini. Terdapat USB port tentunya di masing-masing lover AC. Lampunya kuning sekarang, lampu interiornya. Bawaan dari karoseri. Berangkat menuju pelabuhan Ketapang ya, dari rumah makan Puritama 2155. Pakai ter. Oh, X ya. Berangkat dari rumah makan Puritama, kemudian masih dipegang oleh Bapak Wanto Raya Pantura. Di depan kita ada Malang Indah Avanti, teman-teman. Berangkat dari Malang Liter tujuan Denpasar. Di depan itu ada Malang Indah Avanti. Jaketan